jajaran Fakultas Teknik Universitas Putra Indonesia UNPI Cianjur menggelar kegiatan Wonderful Ramadan guna membangun silaturahmi antar Fakultas Teknik maupun jajaran UNPI yang dihadiri PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman dan jajaran Wakil Rektor UNPI. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan santunan kepada 100 anak yatim, perlombaan dan juga pentas islami yang dilaksanakan di kampus UNPI Cianjur pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019. Ketua Panitia Wonderful Ramadan Abidil Muhtar dari Fakultas Teknik mengatakan, di samping menyebut bulan suci Ramadan, tujuan dari kegiatan ini intinya untuk menjalin silaturahmi para mahasiswa dari Fakultas Teknik. Abidil berharap dengan kegiatan ini bisa membangun silaturahmi yang baik, serta secara kelembagaan, masyarakat dapat mengenal UNPI dan UNPI dikenal di masyarakat. Harapan saya kedepannya yaitu terutama yaitu dalam Fakultas Teknik itu sendiri kita bisa membangun silaturahmi yang kuat dan kemudian untuk lembaganya yaitu masyarakat mengenal UNPI dan UNPI dikenal masyarakat. Sementara PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh UNPI Cianjur yang telah banyak mendapatkan prestasi dan bisa mengharumkan nama baik Kabupaten Cianjur. Herman berharap kedepannya UNPI Cianjur bisa lebih maju lagi. Alhamdulillah pada hari ini saya diundang ke UNPI dalam rangka Wonderful Ramadan. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada UNPI yang telah mengadakan seperti ini untuk berbagi kepada masyarakat Cianjur. Dan saya pun atas nama pemerintah mengapresiasi kepada UNPI Cianjur yang telah banyak prestasi yang mengharumkan nama Kabupaten Cianjur. Sekali lagi, terus maju.